kayaknya habis nge-review Asia Aquatic, gue pengen lihat Tiger Eel lagi loh. Kayak bagus loh ikan itu. Pengennya bos? Kayaknya gimana menurut lo? Bagus sih. Kesana lagi aja yuk. Ayo. Oke deh. Waduh nih, diliatin terus nih. Ini dari kemarin nih, udah hampir satu minggu bulak-balik nih. Tiga kali bulak-balik nih. Adan ngeliatin ini terus nih. Kayaknya mulai jatuh cinta nih sama belut ini nih. Udah ambil beberapa. Daripada diliatin makin lama makin penasaran kan. Lihat tuh, dari kemarin banyak tuh. Udah berkurang tuh. Yang gede aja udah nggak ada tuh. Tinggal 1, 2, 3, 4, 5. Tinggal 5 tuh. Kita lagi bungkus ya. Boleh nih, harus dibungkus nih sama Adan nih. Ini keren nih, ya, Tiger Eel. Bungkus. Iya. Ini West Papua punya, tapi daerah Jawa juga, Cilacap juga sebagian masih ada. Sip. Iya. Ini only freshwater eel ya. Satu-satunya moa air tawar di dunia. Bisa panjang 1 meter 50 maksimal size. Tapi ini sebenarnya kalau nggak campuran dengan sedikit garam, dia agak stres juga sih. Oh, gitu. Karena gini, ini walaupun dia fresh water, dia nanti makin besar ketika dia udah masa mature-nya, dia bakal balik ke air payau sebenarnya. Air payau. Ya, tapi dia satu-satunya belut yang benar-benar bisa beradaptasi sama air tawar. Ini, Tiger Eel. Worth it dari koleksi. Worth it bener. Bungkus. Bungkus, Gus. Tiger Eel. Jadi
Tiger Moray Eel. Ini adalah ikan yang cukup menarik menurut saya. Dia itu tinggalnya di dasar bagian bawah. Ya, makanannya itu lebih banyak sebenarnya lebih ke ikan-ikan kecil dan sisa-sisa makanan yang apa yang ada pada akuarium. Jadi ikan Tiger Moray Eel ini dia ini bisa dijadiin konten cukup menarik ya dengan hewan-hewan predator yang lainnya. Jadi dia tuh mainnya di bawah. Dia bisa makan-makanin sisa-sisa makanan yang ada di tank tersebut. Ya. Pertama kali ngelihat Tiger Moray Eel ini terus terang kalau saya sendiri ini jatuh hati banget deh. Warna kuningnya dipadu dengan totol-totol, warna coklatnya itu seperti kayak harimau. Dan kabarnya sih kalau di alam yang habitat aslinya, ini bisa 1 meter lebih ukurannya. Nah, kita nggak tahu sih kalau di tank pastinya nggak mungkin sebesar itulah. Karena kan tank lebih kecil, sifatnya dia juga hewan nokturnal. Jadi dia hewan yang aktif di malam hari untuk berburu. Untuk penyebarannya, hewan ini aslinya itu di daerah Indo-Pasifik, daerah sekitar Indonesia, ya, sampai ke daerah Filipina, sampai juga ke daerah Papua, ya, itu banyak sekali. Jadi ini sebenarnya adalah hewan asli lokal Indonesia yang menarik nih. Kabarnya di Pulau Jawa banyak Tiger Eel ini. Dan dia memiliki sifat yang sebenarnya tinggal di air payau. Jadi ketika dia lagi masa birahi, dia mau kawin, dia akan kembali ke habitat dia di air payau. Nah, setelah dia melakukan perkawinan di situ, dia kembali lagi ke perairan yang fresh water. Di situ menariknya Tiger Eel. Nah, sampai sekarang Tiger Eel terus terang kayaknya belum bisa tuh, belum ada yang untuk bisa menternakin. Karena dia sifatnya yang agak sedikit sulit ya kalau buat peternak mungkin ya. Jadi ini masih termasuk wild catch, tangkapan liar. Ya. Salah satu ya yang membuat Tiger Moray Eel ini menarik ya, kan kita tuh kayak piara ular. Jadi kalau para pencipta reptil, boleh tuh rekomen tuh pelihara kayak begini. Ya mirip-mirip kayak kita piara ular laut lah. Kalau ular laut kan bahaya banget tuh berbisa. Mungkin ini bisa jadi buat tambahan koleksi. Kalau kita nonton National Geographic ya, di situ sering tuh di terumbu-terumbu karang tuh ada saudaranya tapi yang versi air laut ya, Moray Eel. Dan kabarnya Moray Eel itu sebenarnya beracun sih. Dan saya nggak tahu sih kalau untuk yang fresh water ini ada racunnya atau enggak ya. Tapi saya rasa nggak usah dicoba lah ya. Ngeri juga. Hati-hati ya, kita tetap hati-hati kalau misalnya kita pelihara Moray Eel ini. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Ini adalah koleksi yang menarik. Jadi recommended banget kalau misalkan para penghobi mau jadiin ini tank mat buat ikan-ikan predator kesayangannya. Ya buat hiasan-hiasan bagian bawahnya lah. Oke, sampai jumpa ya di lain video. Kita akhiri dulu cerita tentang Moray Eel. Thank you. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.